Assalamualaikum, halo, jumpa lagi Dan. Buat kalian yang nyari laptop dengan portabilitas tinggi, fleksibel, enteng, gak pakai ribet, cuma buat kerjaan office ringan saja, dan tentunya buat hiburan media digital ya, browsing, streaming, yang paling cocok emang laptop convertible, udah paling bener lah. Dan rekomendasi baru dari Asus ada Vivobook 13 Slate yang tadi udah di unbox. Di luar dari soal performa, beberapa poin menarik dari laptop ini tentu saja desainnya detachable, bisa digunakan sebagai laptop atau tablet. Cara pasangnya gampang banget, kickstand ini terkonek dengan magnet, tinggal tempel dan langsung bisa berdiri kokoh. Magnetnya ini juga kuat banget, gak gampang jatuh. Begitu juga dengan keyboardnya, punya magnet dan tinggal pasang saja. Ya, semudah ini, dan magnetnya ini kuat, gak mudah terlepas, cakep banget. Oke, kita cek fisik kickstandnya dulu. Dilihat dari tampilan, kalian bakal menemukan ornamen-ornamen atau detail tiap sudut yang dinamis, tampilan anak muda banget, berbahan polikarbonat pilihan yang solid banget dan bertekstur, kualitinya cakep pisan. Nah, untuk keyboardnya juga bertema sama, mengusung jiwa anak muda dengan detail-detail warna cerah seperti ini. Kalian bisa temukan ya di beberapa tepi dan di tombol keyboardnya ini. Feel di tangan materialnya lembut banget nih, begitu juga dengan touchpad yang lebar ini. Dari ukuran touchnya juga mirip banget dengan ukuran touch keyboard laptop Asus lainnya, ya dengan kedalaman yang masih nyaman buat ngetik, padahal keyboard ini tipis banget bodinya. Nah, sekarang jagoannya nih, dari segi desain juga tablet ini diberi detail seperti kedua aksesoris tadi. Untuk ketebalan terbilang slim, dan bobotnya dibanding dengan laptop lebih enteng ini. Di bagian belakang berbahan aluminium kokoh banget. Di sebelah sisi kanan ada speaker yang mendukung fitur Dolby Atmos. Oh ya, di sini pakai 4 speaker ya. Lalu geser ada tombol volume. Di bagian atas ada tombol power yang multifungsi dengan fingerprint. Di sisi lainnya lubang jack audio 3,5 mm. Lalu 2 buah USB-C yang support power delivery dan output display. Lalu di sini juga ada port micro SD. Oh ya, di sebelah sini juga ada grill speakernya ya. Lanjut ke sisi lain, di sini ada magnet dan pin untuk koneksi ke keyboardnya. Balik ke belakang dengan detail anak muda banget, ada kamera belakang beresolusi 13 MP. Lalu balik ke depan layar, nah ini yang paling menarik. Layar terbentang 13 inci touchscreen dengan panel OLED Full HD, grade 100% DCI-P3 color gamut, dan mendukung fitur Dolby Vision. Lalu Pantone Validated, SDR Display VESA Certified True Black, dan tentunya udah Too Friendless Certified, dan SGS untuk kesehatan dan kenyamanan mata kita. Ya, kombinasi ini bikin layar lebih colorful, imersif, realistis, dan tentu saja detail lebih tajam. Tiap tepi samping punya frame tipis, bikin tampilan lebih premium. Nah, di bagian atas ada kamera webcam 5 MP yang siap difungsikan saat meeting. Layar touchscreen ini juga support dengan Asus Pen 2.0 yang dijual terpisah dengan level sensitivitas tekanan 4096. Nah, bedanya layar OLED Asus ini dengan yang lain selain fitur yang udah dibahas tadi ya. Layar OLED yang diusung Asus ini punya teknologi burn-in prevention, di mana kebanyakan nih kasus pemakaian lama OLED biasanya nih ada burn-in atau shadow. Di Asus punya pengaturan khusus agar tidak terjadinya kasus burn-in, seperti pengaturan dark mode, idle display, dan teknologi OLED burn-in refine dari Samsung. So far sih layar ini responsif banget, gak ada kendala untuk akurasi sentuhan. Nah, sensor fingerprintnya ini juga sama responsif dan berjalan akurat. Seperti di awal yang saya bilang tadi, kalau laptop ini paling pas buat hiburan digital. Contoh buat nonton video, enak banget warnanya, tajam dengan warna hitam yang pekat, plus ditambah kualitas audionya mantap abis, fitur Dolby Atmosnya nendang banget. Dapur pacu ditenagai Intel Pentium Silver N6000, quad core up to 3,3 GHz dengan kartu grafis Intel SD. Khusus yang masuk ke Indonesia, RAM 8 GB dan SSD 256 GB. Lalu untuk konektivitas pakai Wi-Fi versi 6 mantap dan Bluetooth versi 5.2. Dan tentu saja sudah terinstal Windows 11 yang kini punya widget yang bisa di swipe atau diklik. Dari ujung kiri menampilkan berita terkini, cuaca dan lainnya. So, gak perlu lagi
buka satu-satu. Buat aktivitas office ringan, ngetik-ngetik, bikin PowerPoint, lalu browsing lainnya udah cukup sih, karena gak fokus ke performa, tapi portabilitas dan fleksibelnya biar bisa kerja di mana saja, gak perlu bawa laptop yang berat. Oh ya, aktivitas ini ditopang baterai 50 watt hour dengan daya tahan baterai 9,5 jam dan paling cakep mendukung fast charging. 39 menit ngecharge bisa terisi 60% dan ini ngechargenya juga bisa pakai power bank. Nah, berikut ini beberapa hasil foto dan video dari kedua kameranya. Halo T12, halo T12, ini adalah kualitas visual dan kualitas audio dari kamera webcamnya Vivobook Slate 13. T12, halo T12, ini adalah kualitas visual dan kualitas audionya. Nah, kalau yang ini adalah kualitas visual dan kualitas audio dari kamera belakangnya Vivobook Slate 13. Ya, seperti ini. Kalian bisa cek sendiri. Untuk sekelas laptop ini cerah banget ya. Nah, kalau masih penasaran bisa enggaknya output ke layar lebar karena masih mikir gak ada HDMI-nya, pakai Type-C seperti ini juga bisa. Yang penting punya adapter atau converter Type-C to HDMI, jadi bisa banget ya buat bahan presentasi. Ya, singkat saja di penghujung video, harga yang ditawarkan Rp10.390.000 dengan free bonus Adobe Creative selama 1 bulan, pastinya pada bimbang nih, karena performa yang ditawarkan agak sedikit kurang powerful dan jomplang jika mengingat spesifikasi layar dan audio yang keren abis, malah terbilang terbaik lah di kelas harganya. Ya, memang karena laptop ini lebih mementingkan portabilitas dan fleksibel buat kalian yang gak mau ribet, kerja santuy bukan buat ngegame apalagi editor video ataupun yang lainnya. Oke, sekian saja, semoga informasi tadi berguna buat kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah Nur pamit, wassalam.